thinking. Lately it's just me against the world. Now my homies acting like I armed, done extending out my arm. Made a lot of money from my palms. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way, I'm going up now And I ain't never gonna touch down up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit. I'm a fiend, feeling that rush. Rocket ready to launch, hands up ready and gone. Been waiting too long, trust I'm plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt, but I show them everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting free, I'm up now 20,000 on a bus down I'm on my way, I'm going up now And I ain't never gonna touch down And I ain't never gonna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Park and Motorsport. Channel jual beli Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas, tepatnya di Jawa Timur, Gresik menganti Jalan Domas RT2. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki, komunitas Kawasaki, dan sahabat-sahabat para subscriber anak rantau, dan juga komunitas Kawasaki yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan tetap solid dan jaya. Syukur alhamdulillah, lagi-lagi dan lagi-lagi Farhan Motor sold out ya. Kawasaki Ninja 250cc. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Start to try. Ya, 250cc SE ABS Limit Edition tahunnya 2016 untuk motor low KM bro ya, low KM, dan ini rencananya mau diambil sultannya orang Kota Pudang Gresik. Orangnya udah usia, udah sepuh, tapi tetap tunggangannya yang 250cc. Katanya kalau nggak kenceng itu nggak enak, jadi maunya itu kenceng gini, kenceng gini bro ya. Semakin kenceng dia semakin seneng. Wadah, mantap. Jadi dia itu pembeliannya cash, tadi udah langsung dibayar semua, udah di test drive, udah cocok dengan unitnya. Maunya yang warna gini, nggak mau warna hijau, merah, oranye, hitam. Padahal ada stok-stok Farhan Motor yang hijau semua ada. Dan dia tetap nggak bisa move on sama warna yang kombinasi grey. Dan ini salah satu orangnya ada di belakang, tak panggil ya, Sultani. Parbo, Parbo, oh jadi guys sih Parbo itu, kan cepet sih Parbo, nggih. Oh ini dia, Pak Rebo,
Pak Rebo. Siapa dia nggak tahu Pak Rebo? Wah, apa kabar Pak? Baik-baik. Sehat sini ya, Pak? Amin. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, nggih. Sehat, waras, nggih. Alhamdulillah. Sampai ini saat pakai sendiri atau gimana, pakai Pak? Pakai sendiri. Padahal usia sudah agak sepuh, Pak. 51, bro ya. Nggak kalah sama yang usia muda-muda 18 tahun. Aduh, mantap. Kameramen ini kalah, Pak, ya. Umurnya saat gini, waduh, udah apa perjalanan dikit, nggak jauh-jauh amat, capek. Sampean pernah cerita juga, pernah kemana aja, Pak, paling jauh naik motor, Pak? Kembali. Ke Jogja. Bandung. Waduh, sampean gas sendiri, Pak? Sendiri. Sama siapa? Sama istri. Kirain sama siapa, sama Pak? Istri. Sama istri. Alhamdulillah. Sampean masih kuat, Pak, ya? Masih fit. Bandung, Jogja, Bali. Mantap, PP, Pak. PP. Wah, mungkin nongkrong-nongkrong bentar gitu aja paling pasti, ya. Makan gitu ya. Minum. Tapi sampean alhamdulillah, Pak, sehat temen, Pak, sampean ya. Amin. Usia saat gini masih bisa kembali. Ke Jogja, Bandung. Ke Bandung, mantap pokoknya. Mantap. Emangnya sampean suka motor gede-gede gini dari kapan, Pak? Dari tahun 2003. 2003 sampean sudah menunggangi motor gede. Motor apa itu, Pak? Ya, Ninja. Ninja. Enggak, yang tahun 2003, Pak. 2003. Dulu itu. Sepeda Scorpio. Scorpio. Waduh. Ninja. Waduh. Yang besar-besar itu. Iya. Ya itu. Di tahun 2003 itu sampean sudah punya Scorpio yang banter itu, Pak. Waduh, sampean memang pecinta motor gede, Pak, kayaknya. Waduh. Nikmat. Seneng kenceng, sampean. Seneng kenceng gini. Gitu. Waduh. Nyaman. Mantap pokoknya. Yang penting pokoknya bisa kontrol, Pak, ya. Di jalur aman, ya. Jadi emang kesehatan harus dan juga jaga. Itu harus dijaga, ya. Harus. Tapi tetap kontrol meskipun banter, Pak. Ya, waduh, mantap. Pak Rebo sendiri, ini pembeliannya cash apa kredit? Cash, bro. Cash, Pak. Cash. Waduh, sultannya orang Kota Pudha. Jadi pembeliannya cash, ya. Tapi di varian motor itu bisa kredit, Pak. Barangkali sampean ada teman atau saudara yang mau kredit, monggo diantar ke sini, ya. Proses nggak pakai ribet, ya. Satu hari proses, setengah hari dapat hasil, ya. Ya, Pak Rebo, ini sampean pembeliannya cash. Untuk harga motor yang sampean beli ini tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Ya, cukupan lah. Cukupan, sesuai kondisi sesuai motor. Energi, waduh, dibilang mahal ya nggak mahal, murah ya nggak murah. Ya, harga bawa rupa, ya. Mau murah bisa, tapi ya, barangnya nggak kayak gini ya. Betul. Yang penting sampean itu kan usia sudah sepuh, cari aman yang pasti ya. Aman dan juga aman. Kenyamanan. Ya, Pak Rebo. Untuk pelayanan sendiri, Pak Rebo, dari pertama sampean kesini tadi, pelayanan di varian motor itu yang sampean rasakan gimana, Pak Rebo? Bagus. Ini, Pak. Bagus. Ramah. Oke. Sistem keluarga mengutamakan tali silaturahmi, banyak saudara, banyak rezeki. Mantap, bro. Itu varian motor kayak gitu. Mantap, Pak. Terus Pak Rebo, asal usulnya itu tahu varian motor itu dari mana? Saya lewat-lewat. Lewat-lewat. Ya. Ada varian motor, lihat mobil. Motor besar. Taunya. Gitu, Pak, ya. Mantap. Tahu sendiri ya? Bukan dari orang. Oh, tahu sendiri. Mantap. Jalan-jalan banyak motor-motor besar. Mantap, Bro. Pak Rebo, Bro. Usia 51, Bro. Tunggangan kuda besi kayak gini ya. Mantap. Ini tadi udah di test drive, dicoba, Pak. Udah ya, dicoba tadi. Sudah. Gimana? Kenceng apa enggak? Kenceng. Enak. Enak. Waduh, mantap ya. Mantap. Iya, Pak Rebo, ini apa video Farhan tentang apa? Penjualan. Jadi sold out, laku, sampean tumbas, sampean beli ya. Biar mudeng untuk dulur-dulur yang ada di luar Jawa Timur, luar pulau, biar tahu gimana kinerja Farhan Motor, ya. Bagus. Itu. Jadi bukan kok asal video aja, tapi ada maknanya. Jadi ini video
penjualan, ada pembelian, review harga, ter-DP, paket komplit. Dan juga untuk motor ini Pak Rebo, yang pasti bergaransi satu bulan Pak Rebo ya, soalnya motor Rebo habis banget. Nah ada apa-apa, sampean tinggal telepon aku atau datang ke sini ya. Pasti, pokoknya pelayanan di sini itu memuaskan. Soalnya tujuannya gitu, mengutamakan tali silaturahmi dan kepuasan konsumen adalah tujuan utama Farhan Motor, Pak Rebo ya. Ya Pak Rebo, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya, motor gede, suka motor gede dari tahun 2003, Farhan belum punya motor yang gede, Pak Rebo sudah punya motor gede bro, mantap, mantap. Pol, wah, ya udah Pak Rebo, tak jual, semoga awet barokah kesampaian ya. Amin, amin, amin. Salam ke keluarga, oke, dijaga oke. Baik-baik, kayak menjaga istri istrinya. Sendiri. Aduh, istri sendiri Pak Rebo ya, oke, mantap. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review Farhan Motor mengenai Solut ya, lagi-lagi, syukur alhamdulillah. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber Farhan Motor, anak rantau dan juga komunitas Kawasaki yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampean semua diberkahi banyak rezeki berlimpah, dan untuk Pak Rebo pribadi mudah-mudahan diberi banyak rezeki berlimpah, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan dunia akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Foto dulu Pak.